Terima kasih Anda masih di Anyus Bali bersama saya Putri Cahaya. Pemirsa, seiring bangkitnya sektor pariwisata, berbagai terobosan pun terus dilakukan untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan. Salah satunya dengan menjadikan Bali sebagai pilot project dari Ethno Wellness Tourism di tanah air. Kegiatan bertajuk IWSPA Reborn Empowering Ethno Wellness Nusantara berlangsung di kantor Dinas Pariwisata Bali Denpasar, dihadiri para terapis hingga pengusaha pariwisata. Kegiatan ini dinilai menjadi titik awal kebangkitan kembali wellness tourism setelah Bali dipilih sebagai pilot project dari wellness tourism di Indonesia. Tema Ethno Wellness Nusantara dijabarkan sebagai langkah yang terintegrasi dan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengangkat warisan leluhur berbagai etnik di Indonesia. Berbagai upaya yang akan dilakukan, salah satunya dengan melakukan training dan sertifikasi secara masif kepada puluhan ribu terapis di Bali. Sertifikasi dan resertifikasi ini akan mendukung para terapis dan lembaga usaha untuk dapat kembali beroperasi sesuai standar yang dibutuhkan, serta menjadikan wellness tourism di Indonesia bangkit lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sebenarnya sejak 10-15 tahun yang lalu sudah kita rumuskan ethno wellness. Ethno wellness ini adalah budaya kesehatan kita dari berbagai etnis yang sudah dirumuskan sehingga sesuai dengan standar internasional. Ethno wellness ini kami berharap wisatawan itu tidak hanya melihat daripada keindahan alam, ini juga bagian daripada budaya kita dengan ethno wellness. Indonesia Wellness Spa Professional Association dan Wellness and Healthcare Entrepreneur Association bekerja sama dengan Indonesia Wellness Master Association, Majelis Adat Kerajaan Nusantara, International Association of Medical Regulatory Authorities, serta Konsil Kedokteran Indonesia untuk dapat membangkitkan kembali wellness tourism di Indonesia. Salah satunya dengan membantu pelatihan 10.000 terapis, manajer, dan pemijat pantai. Keseluruhan program yang rencananya dijalankan oleh IWSPA akan memberikan pengetahuan dan kemampuan yang menyeluruh bagi terapis dengan tujuan membangkitkan wellness tourism di Bali serta menjadikan Ethno Wellness Nusantara sebagai produk unggulan bangsa yang mendunia. Dari Denpasar, Bagus Alit, iNews melaporkan.